Halo guys, ini kita bersama Pak Bambang, pelukis realis di Jepara. Beliau pelukis realis di Jepara, ini hasil karyanya, salah satu hasil karyanya. Ukuran berapa ini, Pak? 2 meter. 2 meter kali 1,20. 1 meter 20. Ini dengan tema nelayan pelaut, jadi nenek moyang kita itu pelaut, dan ini lukisannya di lautan, di tengah-tengah lautan dengan dua kapal. Ini dijual guys, dijual ya guys, jadi kalau berminat bisa hubungi kami di nomor di deskripsi ya, bisa di WA. Ini nanti tidak apa, ada framenya nanti kalau mau beli, ada framenya. Jadi framenya ukiran khas Jepara, karena yang melukis itu orang Jepara, namanya Pak Bambang, siapa Pak? Dianto. Pak Bambang Dianto. Widi. Oh, Pak Bambang Widianto, maaf. Nah, oke teman-teman, jadi pecinta lukisan bisa hubungi Karima Kaligrafi. Nah, kalau mau membeli lukisan, atau teman-teman yang butuh lukisan kaligrafi yang realis yang besar seperti ini ukuran 2 meter kali 1 meter 20, dengan nanti lukisannya kaligrafi apa, bisa pesan custom, nanti kita lukiskan, kurang lebih pembuatan ya 1 bulan ya guys ya. Ini pembuatan ini sudah berbulan-bulan guys, tapi sebenarnya Pak Bambang ini bisa melukis ini itu dalam waktu 2 hari sudah jadi, karena dia sudah ahli dalam melukis. Nanti kalau yang melukis kaligrafi itu juga Pak Bambang itu, nah, kalau kaligrafi lebih cepat biasanya guys. Oke guys, itu dulu dari kami. Kita zoom. Wah, seperti nyata guys, karena memang realis. Mantap.